nih yang hari ini tidak berangkat, coba ditengok ke teman kanan kirinya. Oke, alhamdulillah. Untuk kelas 4 hari ini hadir semua ya. Nah, untuk kelas 5 siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah. Nah, kenapa hari ini kita mengadakan pembelajaran kelas kakak? Itu karena guru di kelas 5 ini tidak hadir ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ibu sudah membagi menjadi kelas 2 rangkap ya, kelas 4 dan kelas 5. Nah, untuk pelajaran hari ini, coba di kelas 4 dibuka buku tema 9. Sudah dibuka? Sudah. Nah, pada halaman 48. Kita dicek. Lalu di kelas 5, coba dibuka halaman 3. Nah, untuk itu, ibu akan menerangkan materi kelas 4 terlebih dahulu ya. Untuk kelas 5, silakan dipahami terlebih dahulu apa maksud dari materi di halaman 2, oke? Nah, sudah siap? Ya. Coba untuk materi kelas 4, di situ ada subtema 2. Pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Coba ada yang tahu di situ gambar apa? Gambar sungai dan pohon. Ada. Nah, di gambar sungai, coba ada yang tahu nggak sih manfaat dari sungai itu apa ya? Ya, betul. Lalu yang kedua apa? Iya, untuk mandi. Lalu yang ketiga apa lagi? Mencuci baju. Banyak sekali ya manfaat dari sungai. Coba di daerah kita ini ada sungai atau tidak? Ada. Nah, biasanya sungai itu selain untuk mandi, untuk mencuci pakaian, untuk apa lagi? Ya, mengais sawah dan untuk berenang ya. Iya, betul sekali. Untuk kelas 4. Nah, coba dibaca dulu tuh. Ayo membaca. Nah, contoh pemanfaatan dari sumber daya energi dan perubahan energi. Nah, di situ bisa dilihat ada apa ada tentang gas. Itu menggunakan apa? Gas ya. Nah, dari sumber energi gas LED itu dapat menghasilkan energi panas. Oke, selanjutnya ibu akan membagi ke dalam 4 kelompok untuk ya. Silakan dibuka pada ayo berlatih. Buka halaman selanjutnya. Nah, di situ ada sumber energi yang digunakan dan perubahan energinya. Untuk kelas 4 silakan berdiskusi. Lalu untuk kelas 5 coba dengarkan rekan-rekan. Coba dibuka halaman 2. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi iklan. Coba ada yang tahu tidak? Iklan itu apa ya? Ya, tujuan menawarkan produk. Selanjutnya, iklan itu untuk apa? Ya, mengajak untuk membeli. Lalu, tujuan dari iklan itu agar pembeli itu bisa dilihat dari kanal TV dan radio. Nah, selanjutnya, coba dilihat di halaman 2. Itu sama sih gambar berikut. Nah, di situ ada bacaannya ya. Mesin cuci. Nah, iklan itu benar adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang dan jasa. Biasanya bisa dilihat di media koran atau televisi ya. HP ini pada pasti udah pernah bawa HP kan? Pasti udah
tahu nih promosi tentang apa aja kira-kira. Yeah.
dipelajari hari ini. Ayo, grup satu. Nah, di sini kelompok satu akan mereferensikan hasil studinya ini. Coba dilihat tadi unsur-unsur dari iklan di halaman berapa? Di halaman berapa? Oke. Nah, iklan tadi adalah sistemnya menawarkan barang ya. Lalu di iklan itu apa saja? Nama produk, unsur-unsur. Coba diperhatikan unsur-unsur nama produk itu pasti ada nama produknya. Di sini nama produknya apa? Kesempreng. Langsung gambarnya menarik tidak? Menarik. Lalu kalimatnya apa nih? Kalimat iklannya? Oke. Nah, harganya tercantum tidak? Tercantum. Ya, terima kasih. Selanjutnya, jadi nih ada yang ingin mendemonstrasikan? Dan untuk selanjutnya, mari kita berdoa.